Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari belajar operasi campuran, pengurangan, dan penjumlahan. Terima kasih kak. Sebelum nonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya. Kita punya contoh 85 dikurangi dengan 36 ditambah dengan 25. Kita kurangkan terlebih dahulu atau kita lakukan operasi pengurangan terlebih dahulu. 85 dikurangi dengan 36, kita punya hasilnya adalah 49. Kemudian 49 ditambah dengan 25, 9 ditambah dengan 5 sama dengan 14. Dan di sini nyimpan 1. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Ditambah dengan 2 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 74. Sekarang kita coba soal yang nomor 1. Kita punya nomor 1 93 dikurangi dengan 14. 3 dikurangi dengan 4 tidak bisa, kita tulis 13. 9-nya karena sudah dipinjam 1 akan menjadi 8. Dikurangi dengan 14. 13 dikurangi dengan 4 sama dengan 9. 8 dikurangi dengan 1 sama dengan 7. Jadi jawabannya di sini 79. Ini belum selesai karena 79 ditambah dengan 23. 9 ditambah dengan 3 sama dengan 12. Nyimpan 1 di sini. 1 ditambah dengan 7, 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah 102. Kemudian kita coba selesaikan soal yang nomor 2. Nomor 2 kita punya 104 dikurangi dengan 45. Maka di sini kita tulis 14 00 karena sudah dipinjam 1. Di sini kita punya 10 dipinjam 1 akan menjadi 9. Dikurangi dengan 45. 14 dikurangi dengan 5 sama dengan 9. 9 dikurangi dengan 4 sama dengan 5. Jadi untuk pengurangan jawabannya adalah 59. Kemudian 59 kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan 21. 9 ditambah 1 sama dengan 10, nyimpan 1 di sini. 1 tambah 5 sama dengan 6, tambah 2 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah 80. Kita coba soal yang nomor 3. Kita punya 323 dikurangi dengan 194. Karena 3 tidak bisa dikurangi dengan 4, maka di sini kita pinjam menjadi 13. 1 karena 2 sudah dipinjam 1 tinggal 1 dan 3 dikurangi dengan 194. 13 dikurangi dengan 4 sama dengan 9. 1 dikurangi dengan 9 tidak bisa, maka di sini kita pinjam dari 3, kita pinjam dari sini menjadi 11 dan 3 akan menjadi 2. 11 dikurangi dengan 9 sama dengan 2. 2 dikurangi dengan 1 sama dengan 1. Jadi jawaban untuk pengurangan adalah 129. Kita tambahkan dengan 86 karena kita punya operasi campuran. 9 ditambah dengan 6 sama dengan 15. Nyimpan 1. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah dengan 8 sama dengan 11. Nyimpan 1 lagi di sini. 1 tambah 1 sama dengan 2.
Jadi jawabannya sama dengan 215. Adik-adik, kalau banyak latihan, banyak menyelesaikan soal yang sudah diberikan Bapak dan Ibu guru, adik-adik pasti bisa.